perintah Tuhan untuk menyembuhkan rumah. Dan hari ini kita bertobat dari roh ketakutan. Siapa yang memberikan roh ketakutan kepada kita? Tuhan atau iblis? Iblis. Supaya apa? Melumpuhkan gereja Tuhan dalam amanat agung, supaya kita jadi lumpuh dan tidak bisa kasih kesaksian yang dahsyat bagi orang-orang yang di luar tentang siapakah Yesus itu. Karena kita punya roh ketakutan, saudara. Hari ini, zaman ini, Tuhan sedang melepaskan gerejanya dari roh ketakutan, memulihkan roh keberanian dan roh kuasa. Amin, saudara. Supaya jangan hanya satu pilihan yang lain saja. Jangan hanya satu. Sayang sekali hanya satu pilihan. Kenapa enggak boleh ada 100? Yang punya roh yang sama. Dan saudara, haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi pergilah mereka dan mereka memilih segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi mereka menggenapi perintahnya Tuhan. Mereka pergi menginjil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat sebagai bukti bahwa Yesus itu memang Mesias yang dijanjikan itu. Jadi perintahnya terlaksana, saudara. Mereka berhasil menyembuhkan orang sakit. Karena kenapa? Kuasanya telah dipercayakan kepada mereka. Otoritasnya telah dipercayakan. Nah, ini diberikan kepada 12 murid yang pada kemudian hari akan menjadi rasul-rasul, orang-orang besar. Jadi tidak mengherankan kalau rasul Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Tapi bagaimana kita, orang kecil, pengikut Yesus yang biasa, yang awam? Kita bukan rasul, kita orang yang tidak dikenal oleh siapapun. Maka kita juga diberi suatu takaran kuasa ini juga, saudara. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. 70 yang lain. Tahu namanya? Ke-70 murid ini tahu namanya tidak? Tidak. Siapakah mereka? Pengikut Kristus yang biasa. Seperti saudara dan saya. Terus lalu Tuhan mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi dia memutus mereka untuk pergi mengunjungi kota-kota untuk apa? Memberitakan kerajaan surga. Penginjilan, saudara, penginjilan. Jadi, apakah Tuhan juga mempercayakan kepada ke-70 murid juga suatu takaran kuasa dan otoritas menyembuhkan orang sakit? Atau apakah hanya kepada ke-12 saja, saudara? Kalau perintahnya Tuhan dari ayat yang ke-9, perintahnya, sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yesus memberi perintah sembuhkanlah orang-orang. Kalau Yesus memberi perintah, apakah Yesus juga menyediakan kuasanya untuk menjalankan perintahnya itu, yaitu menyembuhkan orang sakit? Pasti, amin. Pasti, pasti, pasti. Artinya kepada ke-70 murid ini juga Yesus membagikan suatu takaran daripada kuasanya. Nah, saudara, saya percaya bahwa takaran kuasa yang dia berikan kepada ke-12 itu lebih tinggi. Lebih tinggi daripada yang diberikan kepada yang ke-70. Ayat yang ke-17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Jadi menurut ini Tuhan juga percayakan kepada mereka kuasa untuk mengusir setan. Setan-setan harus takut dan tunduk kepada perintah mereka. Artinya kuasa atas setan juga diberikan kepada ke-70 orang ini. Haleluya. Nah, semua 70 murid ini bisa menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Jadi, apakah mereka semua diberikan karunia kesembuhan, saudara? Apakah kuasa ini yang Tuhan percayakan kepada mereka itu sama dengan karunia kesembuhan atau beda, saudara? Sama atau tidak sama? Bagi saya, tidak sama, saudara. Tidak sama. Begini.